Belanda yang milih kan, Bang? Oh, Belanda, ya, Belanda yang menyuruh untuk mencari sebuah rumah. Kamu nyari sendiri, nanti aku yang bayarin. Iya. Oke. Kamar tidurnya Bung Karno di rumah pengasingan di Bengkulu. Awet muda, saya cuci muka di sini kali yang ketiga. Kok rambut jauh badan. Sampai 42, Pak. 38. Pagi-pagi. Jam 6 lebih 54 di Kota Bengkulu. Suasananya mendung, bagus. Pohon mangganya banyak. Pasti kamu bertanya-tanya, ini ada di mana? Saya lagi berada persis di rumah pengasingan Bung Karno di Kota Bengkulu. Setelah dari ND, Bung Karno kesini. Disinilah tinggal bersama Bu Inggit, bersama satu anak angkatnya, dan di sini juga Bung Karno beraktivitas. Onil yang didesain di ND ternyata dimainkannya di sini. Bufat adalah salah satu pemainnya. Cerita romantis yang sangat luar biasa. Kamu kalau ke Bengkulu mesti main ke sini. Ini awalnya termasuk rumah saudara Belina, tapi rumah saudara Belina dikontrak oleh Belanda baru ditempati Bung Karno. Jadi ini dulu rumah saudara Cina, ya. Disewa ya? Iya, disewa oleh Belanda. Siapa Cina namanya itu? Tai Jinseng, Pak. Tai Jinseng? Ya. Oh, ini rumahnya Tai Jinseng. Jadi untuk rumah ini juga awalnya termasuk pilihan Bung Karno sendiri, Pak. Jadi Bung Karno sempat diasingkan di Kota Bengkulu untuk satu minggu nyampe itu, dia untuk mencari sebuah rumah. Ternyata rumah ini yang dipilih oleh Bung Karno. Pada saat Bung Karno memilih rumah ini, terus dia ngomong sama Belanda? Belanda yang milih kan, Pak. Oh, Belanda, ya, Belanda yang menyuruh untuk mencari sebuah rumah. Kamu nyari sendiri, nanti aku yang bayarin? Iya. Oke. Jadi kalau untuk ukuran rumah ini 9 x 18 meter, Pak. Terdiri ada 3 kamar tidur, ruang kerja, yang ruang kerja sama ya? Ruang tamu kerja. Oke. Baru sama pengasingan, jadi untuk buku ini berjumlah ada 300 buku, 300 judul buku, termasuk ada 3 bahasa, bahasa Cina, Belanda, sama Inggris untuk bukunya. Jadi hebatnya Bung Karno ini walaupun dia dibuang, diasingkan, cuma Bung Karno tetap melakukan aktivitas. Jadi di Kota Bengkulu juga, Bung Karno di rumahnya juga termasuk dibayar oleh pemerintah Belanda juga. Ini ada surat kenaikan tunjangan Bung Karno juga. Jadi walaupun dia diasingkannya tetap dibayar oleh pemerintah Belanda itu. Tidurnya Bung Karno di rumah pengasingan di Bengkulu. Asli ya, Pak? Masih asli, Pak. Memang kasur dan bantal aja sudah baru. Oh, bantalnya kasurnya baru. Semuanya masih asli. Jadi setelah dari ND, Bung Karno dibuang ke Bengkulu. Di sinilah rumahnya. Di rumah kontrakannya, punyanya seorang Cina. Namanya tadi siapa? Ya, ada dua nama, Tang Cingwat sama Lem Jengseng. Tang Cingwang, Tang Cingwat sama Lem Jengseng. Nah, tapi yang bayarin Belanda ternyata. Ada honornya Bung Karno gitu ya. Yes, perjalanan dari ND ke Bengkulu. Oh, ini dari Belanda. Di grup perkumpulannya Tonil Monte Carlo. Tonil Monte Carlo. Dan menyambar-nyambar belah angkasa. Dalam waktu yang tidak lama lagi samudera Pasifik menjadi merah oleh darah. Dan bumi di sekelilingnya menggelegar oleh ledakan-ledakan bom dan dinamit, maka di saat itulah rakyat Indonesia melepaskan dirinya dari belenggu penjajahan menjadi bangsa yang merdeka. Ini sebenarnya bukan ramalan, ini analisis politik yang tajam. Jadi sana perang sini perang, kita ambil. Harus diingat oleh para pemimpin, bukan berada di atasnya, tapi berasal dari lain. Ini 1905 sampai 88 ya? 88. Waduh, nah ini juga menarik. Wei Cheng Pin sahabatnya Bung Karno, panjang umur rupanya.
lahir 1905 sampai 88. Ini pendiri Persatuan Islam Tionghoa. Pesannya bagus ini. Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Tidak ada diskriminasi dalam Islam. Harus belajar betul. Dari seorang Kui Cheng His. Mana yang dimaknai? Iya kan? Iya. Harus ditamrin ya. Dan sumurnya masih dipakai sampai hari ini ya? Masih dipakai, Pak. Jadi, waktu saya kecil, nimbo. Nimbo. Jadi kalau orang itu dulu, kasar tangannya itu ada dua. Satu dia nyanggul, dua nimba. Jangan nimbo. Oh, nimbo. Oh, airnya memang masih bagus ya? Iya. Oh, iya. Ternyata airnya puluhan tahun masih bagus, dan ini masih dipompa ke sana ya? Iya, masih dipompa untuk ke kamar mandi itu. Bapak para pengunjung. Oke. Dan... oh, sedih. Hah? Kata juru kuncinya, kalau cuci muka di sini, awet muda. Saya cuci muka di sini kali yang ketiga. Kok rambut jauh badan. Tapi sumur yang sudah puluhan, ratusan tahun. Ratusan tahun. Jadi sebelum ditempati Bung Karno, untuk sumur ini juga sudah ada. Kita untuk kedalaman sumur itu 12 meter. Segini aja, dari dulu segini-gini aja. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan cukup jauh, dia buang mulai dari Indonesia menggugat sidangnya dia di Sukamiskin, ya kan? Dari Sukamiskin dia pindah lagi, dibuang, terus berjalan sampai ke Ende, sampai ke Bengkulu. Tentu kita tidak bayangkan tahun itu dibuang, betapa perjalanan yang jauh. Tapi selalu yang terlihat, Bung Karno itu survive di mana pun.